Oke, video kali ini gua mau main Dendy Challenge. Jadi sebelum gua Dendy Challenge itu alangkah baiknya kalau mengganti karakter untuk satu angin. Satu dua ember buat terbang, kaya buat lari. Oke. Terus ke Geo Angin. Sorry, salah. Maafkan aku, bukan Geo Angin. Region Angin, Mondstadt. Nah ini ke sini dulu. Oke, semisal udah dapet, balik ke waktunya Dendy Challenge langsung. Kenapa kok komposisi party gua kayak Ember, terus Sucrose sama main karakter angin? Langsung aja gua jelasin ya di party setup. Oke, untuk main karakter sama Sucrose ini dari elemen ini, konsum stamina itu ngurang 15% sama move speed nambah 10%. Lalu untuk Ember ini yang terbangnya talent pasifnya ini ngirit 20% pas terbang. Kalau yang kaya ini larinya, nah ini larinya ngirit 20%. Jadi langsung aja gas. Ini kalau misal gua punya Venti, pakai Venti gantiin Ember. Terus kan sisa satu, masih sisa satu itu slot. Itu gua kasih Beidou buat renang. Udah ngirit semua itu. Nah ini Dandy Adventure. Dandy Adventure. Ini 3 kali challenge, rewards-nya juga 3. Yuk langsung aja challenge pertama. Oke, ini harus naik ini ke atas, nggak boleh pakai lift. Jadi ini di waktu berapa ini? 2 menit. Salah, sini. Gua pakai main karakter yang enak sambil lompat-lompat. Dan ini nunggu stamina. Tunggu stamina dulu. Terus lari. Lompat. Ini kalau jembatannya udah diperbaiki enak ini. Alah, habis stamina gua. Oke, challenge pertama komplit. Dendy Wangsuin. Langsung lagi, sekali lagi Dendy challenge. 2 kali lagi kok, sekali lagi. Sekarang di waktu berapa detik ini? Berapa menit? 2 1 menit 50. Lo kenceng kalau lari sambil lompat-lompat. Tapi harus karakter yang teen ya. Yang masih remaja. Soalnya ngirit stamina sama enggak, kalau lari sama lompat itu lebih ngirit stamina. Ini sisa semenit. Oke, kayaknya ini terakhir challenge terakhir
100 detik. Tiga, dua, satu. Tunggu stamina, lompat lagi. Ini memperbaiki jembatan ini ada di daily quest. Gua belum dapet dailynya. Oke, sisa 54. New record 45 detik. Oke, dengan begini dan di challenge clear. Nah, ini rewardsnya tinggal diambilin. Oke, dengan begini challenge dan di challenge di masukin clear tiga-tiganya. Lalu dan di challenge kedua, seingat gua lokasinya di sini. Nah, ini ke belakang, ini ke arahnya treasure itu ya, geo treasure. Nah, ini dia Dandi. I want to be a challenger. Empat puluh detik. Oke, tuh Pak, gak masih terbang. Kelewatan. Kalah gua. Oh enggak, masih ada kesempatan lagi. Sepuluh, sembilan, delapan. Oke, tadi kesalahan gua. Oke, record berapa tadi? Enggak kelihatan recordnya. Lanjut. Challenge kedua, 55 detik. Kok kayak makin nambah ya? Oh, lokasinya beda lokasinya. Langsung, pantesan jangkauannya jauh, ternyata jaraknya, lintasannya beda. Tuh, wah, gak empat. Challenge ketiga dan di challenge dan di dua challenge ketiga. Empat lima detik. Sekarang lokasinya di mana ini? Tetap sama, tapi harus lebih cepat. Beda jalur, yang kedua kan ke kiri ya, yang ini lewat sini.
Yuh, kelewatan satu. Tapi nyampe 36 detik. Oke, dengan begini dan di challenge clear. Thank you Dandi. Nah, ini tinggal diambilin lah. Gak ada senjata gua yang kelempar kan? Oh, enggak. Gua udah terakhir kan cuma 3 doang. Oke. Nyamping dulu. Oke, dengan begini dan di challenge kedua clear. Oke, sekarang dan di challenge lokasi selanjutnya itu ada di ini di Jingche Village. Jingche Village. Nah, ini ke sini lewat jembatan. Ah, nggak bisa lari. Itu ada rumah itu ke situ, ke arah rumah. Nah, ini udah ke arah rumah, ini masih di belakangnya rumah lagi. Masih di belakang rumah. Lah ini dia dan di challenge. Ntar gua ngejauh dulu. Aduh, di sini juga ketahuan. Perlu diajar kah? Gua nggak bisa ganti karakter, cuy. Nah, suaranya udah reda langsung. Dan di challenge ketiga. Seratus detik. Yuk, gas. Oh, push. Oke. Lewatnya terserah ya ini ya. Aduh, harusnya lewat bawah enak. Alah kakak, cukup. Nah, ini di belakang. Siap. Kakak nyampe. Oke, udah komplit. Oke, ini dandy seremnya ini, dandy challenge-nya ini serem ini yang finishnya itu, jadi hati-hati. Lanjut challenge kedua. 90 detik. Lokasinya sama ini. Yuk terbang. Bus das. Oh. Anjir. Kakak nyampe, cuy. Ah, restart. Kakak pas lingkarannya. Oke, balik lagi challenge kedua. Yuk, lintasan yang sama, gas.
Okay, nice. Ini dipasin. Boom. 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 Oke, yang ini hampir nyebur. Jangan sampai nyebur. Nah, 40 detik. Sekarang challenge ketiga. Cantik sih ceweknya. Gue lewat bawah. Satu, dua, tiga, empat. Lima. 19 detik lagi. Nyampe. Boom. Oke, challenge ketiga complete. Ambil dulu rewardnya. Yuk. Dan di challenge ketiga complete. Sekarang lokasi dan di challenge keempat. Satu kan di Wang Suin, dua yang di pojokan ini, tiga di sini, empat itu di dekat pantai. Nah ini, di sini loh lokasinya. Oh enggak, di sini, di bawah ini. Sorry. Di bawah statu pas. Jadi langsung aja, ini dia. Dandy challenge keempat. Oke, yang keempat ini. Tukwaka. Jauh cuy, gua mendingan lari ini enak. Sisa 19 detik, buset. Oh 9 detik, kok 19. Susah ini, yang ini keempat. Oke lanjut. Dua 6 detik sekarang. Dan sirkuitnya sama. Oke, ikutin angin-angin ini kayak biasa. Oke, nyampe. Oke, gaskeun Dandy. Nah, ini.
dan di challenge terakhir. Huh. 23 detik. Oke, nyampe. 20 detik. Oke, jadi ini ambil treasure-nya. Oke. Dandy challenge keempat yang terakhir complete. Yep, that is my Genshin Impact gameplay. Thanks for enjoying my video and see you next time. Bye!